Okay, Kim, tahniah sebab dapat Rookie Star Award malam ni. Adakah Kim menyangka kan yang Kim akan dapat Rookie Star Award ni? Sebenarnya Kim tak sangka pun Kim akan dapat sebab selalunya undian Kim kat bawah kan. Kim solo tadi nyanyi lagu, lagu tadi solo? Lebih Sempurna. Lebih Sempurna, Syamel. Kan? Okay, adakah itu pilihan Kim sendiri untuk pilih lagu Lebih Sempurna? Adakah Syamel tu idola Kim ke macam mana? Itu lagu pilihan Kim yang ketiga. Syamel tu sebenarnya idola Kim juga. Okay. Sebab dia lah dulu sebelum ni kalau karok ke mana-mana ke Kim akan nyanyi lagu dia. Jadi Kim memang tak asing dengan lagu Syamel. So, apa pendapat Kim pula waktu Kak Mitch kata would you be my protege? Apa perasaan Kim waktu tu? Perasaan Kim ni tak percayalah. Perasaan Kim memang tak percayalah sebab yelah Kak Mitch kot. Kan? Tapi kalau dari segi persembahan-persembahan Kim malam ni kan, Kim rasa memang Kim berpuas hati dengan persembahan yang Kim dah buat ke macam mana? Perasaan Kim, Kim rasa lega sebab Kim dapat lepaskan semuanya yang Kim rasa sebelum ni. Even time rehearsal pun Kim rasa nervous, tapi time perform tadi Kim rasa nervous tu hilang. Hilang. Habis terus. Habis terus lah. Jadi bila kiranya boleh dikatakan yang Kim memang dah berpuas hati dengan performances Kim malam ni. Dan adakah Kim menyangka maybe juri akan adalah sedikit kata-kata apa ni pesanan membina ke, orang kata macam kritik, tapi ini pesanan membina ke, ada tak Kim rasa macam mungkin dia ada bagi apa feedback macam tu? Okay. Takut tak ada kritik? Senang cerita. Takutlah. Tapi Kim terima je. Ya, kalau Kim dapat kritikan yang negatif, Kim buat yang lebih baik. Okay, Kim nak minta korang teruskan mengundi Kim di www.extra.com.my/recommendnya. Undi Kim banyak-banyak. Start dari sekarang sampailah ke final.